selamat tinggal untuk kesayangan. Ya ini. Jangan blaket. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Pripun kabare? Alhamdulillah, mugi-mugi saya sedanten nggih, teman-teman. Di video kali ini, sebelum kita makan-makan, saya mau menjelaskan dulu bahan dan resep yang akan saya masak ya. Jadi, monggo disimak. Untuk video kali ini, saya mau bikin masakan apa? Hidangan apa? Tentune nampol. Oke? Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti dan simak video saya baik-baik. Oke. Nah, teman-teman, ini ya bahan utamanya, nasi. Ada nasi. Di sini ada bumbu. Ada cabai rawit, ada terasi, garam, penyedap rasa dan bawang. Dan ini ulek-ulek kruwil. Ini juga kruwil. Soalnya banyak sekali yang gagal fokus dengan lemper saya. Jadi ini bahan ini nanti saya haluskan jadi satu. Setelah itu siap dimasak. Ini ada toppingnya. Saya menggunakan sayur gobes dan sayur sawi. Di sini lah masih ada cabai rawit. Ini akan saya tambahkan juga nanti. Di sini saya menyediakan kecap sama saus. Ya, soalnya kan saya mau membuat nasi goreng Jawa rawit pedas ya. Ya, ini salah satu kemarin request dari subscriber saya yang suruh masak nasi goreng Jawa. Ya, ini saya kombinasikan dengan bermacam bahan seperti ini. Sayurnya ada dua macam. Ini tak tambahi rawit. Ini juga rawit, ini nanti halus. Yang ini saya biarkan. Dan dua telur. Wah, ya kok wis pecah ini. Ini nanti saya ceplok ya buat lauknya. Jadi untuk cara masaknya ya mungkin semuanya sudah tahu, sudah paham. Jadi nanti dilanjut kalau sudah mateng ya, teman-teman. Disantap bareng. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di channel-nya TKL Hongkong sing urip ning desa. Oke? Nah, teman-teman semua, nasi goreng rawit pedas, tepatnya nasi goreng Jawa rawit pedas sudah selesai. Nah, ini saya kasih telur ceplok dan mentimun alias timun ya untuk lalapannya. Dan untuk kriuk-kriuknya saya menggunakan kerupuk ini ya, kulit. Maaf kalau di luar kalau ada suara dong. Ada orang kerja ya di luar. Jadi kenapa kok dari tadi saya itu kok pakai ini masker ya? Ya, saya mau menjelaskan. Sebelumnya, selamat tinggal untuk kesayangan. Ya ini untuk demi apa? Demi kebaikan. Soalnya kan vlog saya insya Allah kedepannya nanti itu makan ya, kuliner lah, kreasi masak terus dimakan gitu maksudnya. Jadi saya mau menjelaskan kenapa ini masker dari tadi kok nempel di mulut saya. Jangan kaget. Lah, sudah bersih ya teman-teman ya. Ya ini kan biar tidak menghalangi saya makan, soalnya kan nyeloporos gitu loh ya. Jadi kalau bersih gini kan terlihat mudah, makan itu ya lebih luwes.
Yaudah, jangan banyak ngomong, langsung saja kita nikmati. Jangan lupa sebelum makan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberkahi, mengharuskan apa yang benar. Amin. Nah, ini saya sudah menyiapkan air minum. Jangan gagal fokus lagi dengan gambarnya ya teman-teman. Mesti pokoknya lek enak sing rada nganu, saya gagal fokus dengan anunya Mas. Dengan anunya Mas. Ya udah langsung aja kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Istimewa. Ini requestan dari ya ada salah satu subscriber saya, nasi goreng Jawa. Komen di bawah gimana penampilan baru saya. Kita nikmati. Wah. Mantul. Orang Hong Kong menyebutnya hausik. Hausik itu enak. Lebih fresh ya teman-teman. Minum dulu. Istimewa. Maaf ya. Benar-benar istimewa. Keringat keluar semua. Mbak yang di Hong Kong, kalau tahu ini sebenarnya kerupuk kulit dari ikan apa ya, monggo kalau tahu komen bawah. Kok katanya ada yang bilang kerupuk kulit ular ya, komen bawah ya.
porsinya pasti kuli. Istimewa, mantep. Subhanallah. Nah. Suapan terakhir. Alhamdulillah alamin. Diombeni dhisik. Alhamdulillah. Gimana rek penampilan saya? Terlihat lebih muda ya. Terima kasih. Dan inilah tadi menu saya malam ini, nasi goreng Jawa rawit pedas dengan kombinasi apa? Penampilan saya, kumis sudah hilang, saya hilangkan. Selamat tinggal kumis. Yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu. Aktifkan juga lonceng biar sampean mengerti kalau saya mengupload video baru insya Allah setiap hari. Pokoknya terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia mendukung channel ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Harus makan selalu keringetik. Bye 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 bye. Sampai jumpa besok.